Okay. So agak ngeri sedikit, tapi nggak apa-apa. Jadi itu adalah fase kala tiga persalinan. Kala tiga persalinan itu adalah proses ketika kepala, apa namanya, plasenta harus keluar. Jadi setelah bayimu lahir, nanti nempel di sini, apa yang dilakukan suami? Suami nggak boleh pegang handphone ya. Nggak usah dulu suami itu ngabarin saudara handetolan dan update status WA, nggak perlu. Tetapi yang tugas Anda adalah nemenin istrimu dulu. Ngapain? Ngomong I love you lah, kemudian bercengkrama dulu sama istrimu, plus bantu merangsang puting susu istrimu. Kenapa? Karena istrimu harus tetap kontraksi di fase itu, supaya plasentanya keluar. Ketika disuntik ulang 15 menit kemudian tidak ada tanda-tanda lagi, yang aku lakukan adalah aku akan manual plasenta. Tanganku akan masuk, kemudian aku akan merogoh di dalam sana. Masuknya seberapa? Segini. Literally segini tanganku yang masuk. Nggak cuma jari, tapi segini tanganku. Apa yang rasanya yang ibu, kalau suami istrimu dilakukan seperti itu, tenang. Anda harus nenangin istrimu, pegang tangannya, kemudian nafas bersama. Yuk, yang tarik nafas. Relax. Tarik nafas, relax, karena jujur ini tidak nyaman, sangat-sangat tidak nyaman. Oke, okay? Nah, ketika dikeluarin, kadang-kadang itu disebut manual placenta. Kalau gagal, berarti Anda langsung dirujuk, Anda langsung masuk ke ruang operasi. Karena untuk dikuret fase. Karena ketika itu gagal, berarti kamu ada perdarahan. Disebut atonia uteri. Jadi kalau atonia uteri itu rahimmu nggak bisa mencengkram lagi, tapi rahimmu letoy. Yang dilakukan oleh Bu Bidan adalah dia akan neken perutmu, tekan kemudian diuyak-uyak perut kayak tadi. Uyak-uyak-uyak supaya kontraksimu bagus. Jadi rahimmu tetap keras. Kalau rahimmu lembek, uyak-uyak lagi. Rahim lembek, uyak-uyak lagi. Supaya apa? Dia kontraksi dan perdarahan berhenti. Tapi kalau dia benar-benar tidak kontraksi sama sekali, yang dilakukan oleh Bu Bidan, amit-amit, aku nggak pernah alami, aku pegang di sini, tanganku masuk di situ, aku tinju. Dari jari luar, aku tekan, dari dalam, aku tekan. Karena apa? Bisa jadi satu menit, satu liter lahir darah keluar kayak keran ngocor. Nah, sambil aku nekan, aku minta tolong bantuan yang lain, infus dua jalur. Kanan-kiri, kalau perlu kaki diinfus. Langsung rujuk saat itu juga. Nah, itu adalah proses emergensi ketika terjadi perdarahan atau disebut atonia uteri. Dan ini kasus ini banyak sekali terjadi. Siapa yang paling beresiko terjadi ini? Satu, ibu yang punya anak banyak, itu yang pertama. Jadi rahimnya sering kali dipakai buat lahiran. Yang kedua, ibu-ibu yang anemia. That's why di atas 32 minggu, make sure Anda tidak anemia. Cek laborat. Jangan, karena laborat nggak bisa diterawang. Jadi cek di laborat. Kemudian suplementasi zat besi, kalau bisa, gitu kan, sebelum lahiran, gitu. Jadi supaya zat besimu tinggi, sehingga tidak gampang perdarahan. Oke? Okay? Oksitosin nggak boleh, ibu nggak boleh cemas dan nggak boleh panik. Begitu itu terjadi, ibunya panik, tambah-tambah. Kondisinya cepat banget turunnya. Dan proses ini hanya sekitar 2 jam. Jadi sekitar 2 jam ini, observasi dari perdarahan, plus kalau seandainya ada luka, proses penjahitan. Nah, jangan sampai istrimu dijahit, suami nggak tega dengan darah, kemudian aku tak keluar, malah di luar telepon. Ya bro, aku udah jadi bapak ini bro. Istrimu lagi teriak-teriak di dalam, lagi dijahit. Mosok sih tega begitu, alasannya nggak kuat darah, gitu kan? Ayo, bapak-bapak, bro harus kuat, gitu kan? Tugasmu apa? Dekat istrimu, nggak usah lihat darahnya, lihat wajah istrimu yang cantik, anakmu yang luar biasa. Yang tugas suami adalah di situ adalah apa? Ngajanin. Bagi yang muslim atau bagi yang memang tradisinya adalah atau kepercayaannya ajanin. Habis diajanin, ngapain? Usahakan Anda siapin satu, nggak harus puisi sih, tapi doa. Siapin, kasih di telinga kanannya. Jadi, kenapa di telinga kanan? Ini kaitannya dengan nervous system-nya dia. Dan itu ada penelitiannya. Jadi, begitu lahir, bayimu Anda harus langsung kasih doa ke anakmu. Jadi, misalnya dia entah itu namanya sudah ada atau belum, ya udah
Dek, semoga kamu bla 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 dibisikin. Jangan malah Anda main handphone di depan anakmu yang masih otaknya masih sangat ini radiasi gitu kan. Udah gitu, aduh, janganlah atau malah main TikTokan di situ, nggak boleh ya. Jadi segera langsung dikasih tahu, Dek, kamu sehat, kamu kuat, kamu anak yang soleh, bla 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 bla, silahkan. Gitu kan? Jadi 2 jam itu, please 2 jam tahan dulu. Dampingi istrimu sampai selesai. Begitu selesai, disuapin, diambilin minum, diladek ke gitu kan, diladenin gitu kan,